Salam para wibu cuy, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga tetap baik-baik saja ya. Dan jangan lupa sering-sering nonton Isekai Project agar nantinya bisa cerdas seperti Mimin. Pada kesempatan kali ini Mimin akan coba kembali membahas seputar anime olahraga lagi nih berjudul One Out, di mana dalam anime kali ini akan mengisahkan seorang pria yang nampak biasa-biasa saja namun memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, di mana diperlihatkan dirinya mampu memanfaatkan kecerdasannya tersebut dalam sebuah olahraga baseball untuk berjudi. Mampukah dirinya terus menang dalam berjudi sembari membawa timnya memenangkan trofi juara Liga Baseball? Okelah, tanpa banyak basa-basi lagi kita putar dulu intronya cuy. Check it out. Kisah dimulai dari seorang pemain baseball profesional bernama Hiromichi Kojima yang sedang berlatih keras di Pulau Okinawa guna mendapatkan kembali jati dirinya. Yang mana diketahui walaupun Kojima dijuluki sebagai batter terbaik sekaligus seorang jenius dalam dunia baseball, setelah memenangkan banyak penghargaan seperti 7 kali RBI, 5 kali Raja Home Run, 8 kali Raja Batting, serta 2 kali mendapatkan Triple Crown, nyatanya masih belum mampu membawa timnya yakni Saitama Lycaons menjuarai Liga Baseball. Kare wa imamade ichidomo yushou shita koto ga nakatta. Yue ni hito wa kare wo fuhun no tensai batta to yonda. Namun sayang, beberapa hari setelah berlatih bersama pitchernya dalam tim yakni Nakane, sang pitcher malah mengalami cedera ketika ingin mengimbangi kecepatan latihan Kojima. Di sini tak ingin menghambat latihan yang sedang dilakukan Kojima, Nakane bersama Ginoshita lantas berusaha mencari pitcher pengganti di setiap universitas serta perkumpulan baseball. Nakane, kawari no pitcher o sagasu. Koko de desu ka? Omae, Kojima-san no omoi ga wakaranai no ka? Namun sayang, mereka tak menemukan satu pun di kota Okinawa tersebut. Sampai di satu momen ketika mereka sudah menyerah untuk mencari pitcher pengganti, lantas datang seorang perempuan tua mengarahkan mereka untuk mencari di sebuah pertandingan judi baseball yang bernama One Out. Kini ta pitcher ga itara shoukai suru wa. Kore wa One Out tsuteru game yo. Dari sinilah kemudian mereka bertemu seorang pitcher berbakat bernama Tokichi Towa. Di saat Nakane harus terlibat dalam judi tersebut yang mengakibatkan dirinya mengalami banyak kerugian setelah menantang Tokichi. Ore no nageru boru ni ate sae sureba omae no kachi te no de dou da. Diketahui Tokichi sendiri dengan mudahnya mempermainkan Nakane di sana, seakan dirinya sudah mengetahui langkah apa yang akan dilakukan lawannya sekaligus membuat dirinya berada satu langkah di depan Nakane. Gaikaku ikume. Yahari fouku da. Bakana. Nigeta ne. Ichido narazu nido made. Setelah kejadian tersebut, Kojima yang tak terima dengan apa yang dilakukan Tokichi mulai mendatanginya dan menantang dirinya berduel satu lawan satu. Kojima merasa terhina atas perlakuan Tokichi pada olahraga baseball yang dimanfaatkan sebagai wadah judi. Di sini dengan sangat percaya diri, Kojima yakin mampu mengalahkan Tokichi dengan sangat mudah. Namun sayang, ketika keyakinan Kojima sudah memuncak, Tokichi diperlihatkan mampu sekali lagi mempermainkan pikiran Kojima, di mana akibat kesombongan Kojima sendiri membuat dirinya tak sekalipun mampu memukul bola dengan baik. Sontak dengan kekalahan tersebut membuat Kojima merasa sangat frustrasi. Bahkan dirinya diceritakan mulai menghilang setelah kekalahannya melawan Tokichi, yang mana hal tersebut lantas membuat Nakane dan Kinoshita merasa sangat khawatir. Kemudian beberapa hari setelahnya, nampak dengan penuh keyakinan tinggi Kojima yang saat ini telah memikirkan banyak hal mulai kembali menantang Tokichi. Ia bahkan mulai mempertaruhkan karirnya sebagai pemain profesional demi menghentikan perjudian yang dilakukan Tokichi dengan memanfaatkan olahraga baseball yang sangat dicintainya. Shinsei na sports de aru yakyu wo kane de kegasu yona mane wa konrinzai yamete morau. Nido to kake yakyu ga dekinai yo kisama no kono migi ude wo morau.
Namun beribu sayang ketika Kojima diperlihatkan sedang berlatih membelah kayu di hutan guna menenangkan pikirannya. Tangan kanan yang sering ia gunakan tanpa sengaja mengalami cedera parah ketika terlalu berlebihan melakukan latihan tersebut. Walaupun demikian, dirinya tetap hadir ke arena pertandingan melawan Togichi guna mempertaruhkan harga dirinya sebagai seorang pemain baseball. Namun di sini, walaupun Kojima sudah sangat keras berusaha menyembunyikan cedera yang dialaminya, Togichi yang notabene adalah seseorang yang mampu membaca gerak-gerik lawannya, cara tak terduga telah sadar dan mulai memanfaatkan hal tersebut untuk sekali lagi menjatuhkan mental Kojima. Di sini awalnya hal tersebut membuat Kojima seakan mulai kehilangan fokus untuk memukul bola tersebut. Namun di lemparan terakhir, tanpa diduga Kojima malah menggunakan tubuhnya untuk menghentikan lemparan Togichi. Awalnya seluruh penonton beranggapan Togichi lah yang berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Namun Togichi yang paham dengan peraturan pertandingan bahwasanya area strike adalah sebuah kotak tepat di belakang batter, dan tindakan Kojima itu ia nilai bukanlah sebuah pelanggaran, sontak mulai mengakui kekalahannya tersebut dan memberikan tangan kanannya untuk dipatahkan oleh Kojima. Namun di sini Kojima tak melakukan hal tersebut melainkan meminta Togichi bergabung sebagai pitcher dalam tim Saitama Lickout. Dan dari sinilah kisah sang jenius dalam dunia baseball sesungguhnya pun akan segera dimulai. Pro ni koi. Pro ni narewa fan no sarashi mono da. Bakuchi nado dekinaku naru. Nihon juu no ningen ni omae no sugasa o misetsukete kure. Kemudian beberapa hari setelahnya, Togichi mulai datang menemui sang pemilik klub guna mendapatkan kontrak kerja melalui rekomendasi Kojima. Namun sang pemilik yang notabene hanya mementingkan keuntungan saja daripada prestasi timnya, malah menyodorkan kontrak dengan gaji yang sangat sedikit untuk Togichi. Namun di sini Togichi yang mengetahui keserakahan sang pemilik mulai menyodorkan sebuah kontrak one out pada sang pemilik. Dimana jika Togichi berhasil mengoutkan para batter lawan saat pertandingan, sang pemilik harus membayar setiap out yang dilakukannya. Namun sebaliknya jika Togichi gagal mengoutkan pemain lawan di lapangan, Togichi akan membayar 10 kali lipat dari nominal yang tertera di sana. Sontak sang pemilik yang mata duitan pun mulai menyetujui kontrak tersebut. Kojima-kun no wagamama de tondemo nai sodai gumi o hiki ukeru koto ni naru to omotta ga. Kemudian dalam laga pramusim yang sedang dijalani tim Saitama Lickouts, Togichi nyatanya mampu tampil sangat luar biasa dan mengejutkan semua orang. Diceritakan ketika menjadi pitcher pengganti dalam timnya, ia berhasil men-shoutoutkan para barisan pemukul lawannya di sana. Bahkan ketika bersua tim Finger dalam laga pramusim tersebut, dengan gaya selengeannya Togichi mampu tak sekalipun kehilangan run dalam pertandingan itu. Nampak Togichi seakan dengan mudahnya mengontrol permainan lawannya di lapangan. Bahkan tim lawan yang awalnya sangat meremehkan kemampuan lemparan Togichi, dibuat terlambat sadar dengan kecerdasan psikologi yang dimiliki Togichi sebagai seorang pitcher yang sangat mengerikan. Nante nongki na hitotachi nanda. Naze kizukanai nda. Koitsu ga donna ni osoroshii pitcher ka. 1 tsurui ranna 3 tsurui o ketta. Ranna home in. Lickouts 1 ten sensei. Kojima no yogen to Kawanaka no yokan wa genjitsu ni narou to shite ita. Batta outo. Sudah, wata. Sontak dengan penampilannya yang gemilang tersebut, untuk sementara waktu gaji tahunan yang didapatkan Togichi melalui kontrak one outnya dengan meng-shoutoutkan 58 pemukul lawannya dalam pertandingan pramusim adalah sekitar 270 juta yen. Dimana dengan kesuksesan Togichi membuat sang pemilik sangat amat geram dengan kerugian yang dideritanya saat ini. Namun berbeda dengan Ideguchi yang berposisi sebagai penangkap lemparan Togichi, diperlihatkan ia mulai sadar dengan kehebatan Togichi sebagai seorang pitcher. Dimana Ideguchi berpendapat bahwa Togichi memiliki teknik lemparan yang sangat luar biasa yang bahkan tak mampu dipukul oleh lawan-lawannya. Kojima-san. Sugoi desu. Ano otoko. Demo, ana yatsu wa hajimete da. Yatsu no toki wa ore no rikai wo koete teru. Yatsu ni miete teru mono ga
一体何ですか？Selanjutnya dalam laga pennant race yang diadakan diceritakan tim Saitama Lycaon sudah 11 kali mengalami kekalahan ketika Kojima serta Tokichi tak dimainkan dalam 11 laga tersebut. Dimana maksud hal itu dikarenakan sang pemilik yakni Saikawa ingin tim-tim lain bisa menganalisa lemparan luar biasa Tokichi setelah tampil gemilang dalam debut pertamanya pada laga pramusim lalu. Ia ingin membalikkan kerugian yang dialami akibat kontrak one out-nya bersama Tokichi. Naze tokuchou dasanai desu ka? Open sen de are dake no kekka o dashita no ni. Jikan o kasei de iru desu yo. Takyudan ga tokuchi o tettei deki ni kaibou suru made ne. Dan pada satu momen ketika Saitama Lycaon bertanding melawan tim Eagle dengan kedudukan 11-0 untuk keunggulan tim lawan di babak pertama, Tokichi akhirnya dimainkan kembali sebagai pitcher di lapangan. Sontak dengan masuknya Tokichi dalam pertandingan membuat penonton yang awalnya sangat kesal menjadi begitu bersemangat di sana. Benar saja dengan kemampuannya Tokichi mampu membuat pemukul lawan kesulitan mengarahkan bola. Namun sayang, Yoshida yang menjadi pemain dalam malah membiarkan bola lepas dari tangkapannya. Seakan dirinya sengaja melakukan kesalahan yang membuat tim lawan berhasil mencetak run di sana. Di sini walaupun diperlihatkan lemparan Tokichi sudah sangat baik, namun Yoshida lagi-lagi melakukan kesalahan yang amat fatal dalam pertandingan. Diketahui ternyata Yoshida sendiri merupakan babu atau anjing dari sang pemilik Saikawa. Ia terpaksa mengikuti semua perintah sang pemilik akibat ancaman yang dilontarkan sang pemilik atas dirinya. Kakawatte iru daro, Yaochu. Kubi tte koto desu ka? そうは言ってない。今後私の命令には何でも従うこと。Mengetahui hal tersebut, Tokichi lantas meminta Yoshida untuk keluar saja dalam pertandingan. Sontak itu membuat tim Lycaon harus bermain dengan 8 orang dalam pertandingan tersebut. Namun di sini Tokichi nampak tak sedikit pun gentar dengan keadaan di lapangan. Dimana dengan mulutnya yang pandai berkata-kata, ia mulai membakar semangat rekannya untuk memenangkan pertandingan. Bahkan tak hanya itu, diperlihatkan dirinya juga mulai memprovokasi tim lawan agar terpancing dengan permainan Tokichi. Ima antara ga kiita tori da. Antara aite ni wa 8人 de juubun. Kuyashikattara koko kara 1点 demo totte miro yo. Kemudian diperlihatkan awalnya tim lawan seakan sudah berada di atas angin ketika base sudah dipenuhi oleh para pemukul lawan. Namun akhirnya berkat semangat pantang menyerah Imai setelah mendengar kata-kata penuh semangat Tokichi sebelumnya, membuat timnya mampu mendapatkan triple play setelah Imai berhasil menangkap dan mengoutkan 3 pemain lawan di lapangan. Sontak dengan permainan tersebut membuat para penonton yang awalnya mencemooh mereka sekarang berubah mendukung tim Lycaon. Hikkuri kaesou ze. Hanya sampai di situ saja diperlihatkan pada babak ketujuh akhirnya tim Lycaon pun mulai memperkecil kedudukan menjadi 4-11 atas tim Eagle. Mengetahui kebangkitan tim Lycaon, tim Eagle tak tinggal diam. Mereka mulai memutar otak dan memutuskan memasukkan pitcher andalannya lebih awal bernama Mizuhashi. Diketahui Mizuhashi sendiri merupakan pemain muda berbakat yang memiliki rasa tanggung jawab tinggi pada timnya. Dimana dengan masuknya Mizuhashi membuat tim Lycaon lagi-lagi kesulitan mencetak poin. Namun sejurus kemudian Tokichi kembali membungkam pitcher lawan dengan taktik dan strateginya. Dimana secara sengaja Tokichi berhasil menciptakan isyarat lemparan pada Mizuhashi dengan memberikan instruksi palsu pada tim lawan di lapangan. Yang mana hal tersebut nyatanya mampu membuat barisan pemukul Lycaon dengan mudahnya membedakan jenis lemparan apa yang akan dilancarkan Mizuhashi. Wazato catcher ni kikoeru you ni hanashita nda. Mizuhashi wa slider o nageru toki glove ga hiraku tte ne. Tokoro ga catcher no kono hitokoto de slider no toki dake itoteki ni glove o tojiyou to suru. Melihat tim Lycaon berhasil mengejar ketertinggalan, sang pemilik mulai menelpon Yoshida meminta agar dirinya masuk kembali dalam pertandingan untuk menggagalkan rencana Tokichi. Di sini kemudian Yoshida pun mulai memohon pada Tokichi untuk memasukkannya kembali dalam pertandingan tersebut. Tokichi yang melihat tatapan penuh keyakinan dari Yoshida akhirnya mengizinkan dirinya bermain kembali di lapangan. Di mana kali ini Yoshida nyatanya tidak lagi mengacaukan permainan timnya.
Ia dengan bersungguh-sungguh mulai membantu timnya memenangkan pertandingan. Nampaknya ia yang sekarang memutuskan mengkhianati sang pemilik Saikawa setelah sebelumnya termotivasi dengan perkataan Tokichi atas dirinya. Kanosei ga hikui tte koto wa, tsumari zero janai. Kotaetan da, omae no kono kotoba. Kono shiai, zettai ni katou na. Kemudian di babak selanjutnya, Tokichi yang sudah mulai kelelahan setelah keputusannya mengeluarkan Yoshida di awal pertandingan tadi, sehingga membuat dirinya mengeluarkan tenaga ekstra dalam laga tersebut. Ditambah dengan tak adanya lagi pitcher pengganti yang bisa dimainkan dalam laga kali ini, membuat Tokichi mulai menyulut perkelahian dengan melempar bola pada kepala pemukul lawannya. Sontak dengan kelakuannya tersebut membuat Tokichi dikeluarkan dalam pertandingan itu. Naru! Toranto! Yodun ini midarete no Dairanto! Kemudian tanpa seorang pitcher pengganti, akhirnya Yoshida yang diketahui sebelumnya merupakan mantan pitcher mulai dimainkan menggantikan Tokichi. Dimana dengan kemampuan lemparan yang sangat luar biasa bahkan membuat pemukul lawannya hancur berkeping-keping, sontak berhasil membawa tim Lycans memenangkan pertandingan penting tersebut melawan tim Eagle di sana. Yang mana setelah kemenangan itu akhirnya Yoshida pun memutuskan mengundurkan diri dari tim Saitama Lycans. Dan sang pemilik pun kembali memanggil Tokichi untuk memperbarui kontrak one outnya bersama dirinya. Dimana dalam kontraknya kali ini sang pemilik Saikawa menambahkan beberapa kondisi khusus yang dinilai tak sekalipun menguntungkan Tokichi. Tokurunga, Oikawa Buchou no shinpai o yoso ni, sono subete no jouken o Tokichi wa kaidaku suru. Kemudian dalam laga pennant race selanjutnya, tim Lycans dijadwalkan akan bertanding selama 3 pertandingan berturut-turut melawan sang pemuncak klasmen saat ini, yakni tim Kobe Mariners. Dimana dalam tim lawannya itu ternyata diperkuat oleh para barisan pemukul terbaik saat ini, yang salah satunya bernama Takami. Yang mana diketahui Takami sendiri adalah seorang batter yang memiliki pengamatan tajam terhadap lawan-lawannya. Bak langit dan bumi tim Lycans benar-benar tak diunggulkan oleh beberapa pengamat di sana. Takami ya zekkoucho da na. Sakugo wa juyou hon da ze. Tomo homeran desou da na. Mengetahui hal tersebut, sang pemilik Saikawa benar-benar memanfaatkan kesempatan itu untuk mengalahkan Tokichi. Bahkan dirinya diperlihatkan mulai mengumumkan untuk memainkan Tokichi selama 3 hari berturut-turut melawan Kobe Mariners. Begitulah sifat asli sang pemilik yang selalu menghalalkan segala cara untuk mencapai semua tujuannya. Mariners no 4割 zasen ni taikou shi Pascal no 3 densen wa zen shiai Tokichi wo seppatsu saseru. Kemudian akhirnya pertandingan pertama pun telah tiba. Nampak para pemain Lycans sudah mulai patah semangat ketika melihat kehebatan jajaran pemukul Mariners ketika sedang berlatih di lapangan. Seakan para pemain Lycans sendiri sudah sangat pesimis untuk memenangkan pertandingan tersebut kecuali Tokichi. Yang mana di sini Tokichi diperlihatkan sedang mengamati sesi latihan lawannya di lapangan. Bahkan ketika Ideguchi memberikan beberapa data mengenai kemampuan para pemain Kobe Mariners, Tokichi malah meropek data-data tersebut di depan Ideguchi. Ia memberitahukan untuk tak terpengaruh dengan data-data yang sudah kadaluarsa itu. Namun Tokichi meminta para pemain Lycans sendiri harusnya fokus pada kemampuan lawannya saat ini di lapangan. Bahkan Kojima yang awalnya hanya terdiam mulai merapat dan membenarkan perkataan Tokichi. Benar saja setelah kejadian tersebut para pemain Lycans tak lagi terlihat putus asa. Mereka menatap tajam lawannya seakan mengisyaratkan kesiapannya untuk mengalahkan tim Mariners di lapangan. Kyou no Mariners ni katsu hinto wa kyou no Mariners no naka ni shika nai ga. Kemudian sesaat ketika pertandingan dimulai, seisi stadion dibuat terkejut dengan aksi yang dilakukan Tokichi di lapangan. Pasalnya dirinya diperlihatkan melakukan walk untuk membiarkan para pemukul lawan mencapai base dengan mudah. Hal ini menegaskan seakan Tokichi sendiri sedang meremehkan lawan-lawannya di lapangan. Bahkan dengan teknik lemparannya dengan mudah, Tokichi meng-shoutoutkan para barisan batter terbaik lawan, yakni Thomas dan Brooklyn. Kore wa marude この後のマリナーズクリーンナップを三者凡退に抑えてみせると宣言してるみたいですね。Dan selanjutnya ketika tiba pertarungan antara Tokichi melawan Takami sang batter genius nampak berjalan cukup seru.
Di sini diperlihatkan awalnya Takami hanya terdiam untuk menganalisis jalur lemparan Tokuchi. Tapi walau demikian, ketika Takami sudah mengetahui jalur lemparan Tokuchi, nyatanya dirinya masih belum mampu memukul bola dengan baik. Tokuchi, Mariners cleanup-nya shirisokemashita. Di sini anehnya, setelah keberhasilan tersebut, Tokuchi malah terlihat murung di sana. Berbeda dengan Takami sendiri yang nampak begitu senang seakan sudah mengetahui teknik lemparan seperti apa yang dimiliki Tokuchi. Benar saja diperlihatkan Takami lantas mulai menceritakan hal tersebut pada rekan-rekannya di bangku cadangan. Ia mengatakan bahwa Tokuchi benar-benar memiliki kontrol bola yang sangat baik. Bahkan dirinya mampu mengatur jumlah putaran bola yang dilemparkan sesuai keinginannya di lapangan. Hal inilah yang kemudian membuat jalur lemparan bola Tokuchi sedikit lebih rendah ke bawah dan sangat sulit untuk dipukul oleh lawannya. Namun sayang, walaupun Takami sudah menelanjangi semua trik-trik yang dipakai Tokuchi, ia masih tak mampu berbuat apa-apa untuk membalikkan keadaan di sana. Bahkan rekan-rekannya sendiri masih saja meremehkan kemampuan Tokuchi sebagai seorang pitcher. Motto kowai no wa yatsu ga sore wo batter no uchiki wo yomikitte nagekonde kuru tokoro da. Ha, bibiru koto ne daro. Walaupun setelahnya di satu momen Takami diperlihatkan sempat menemukan sebuah trik guna mengantisipasi lemparan putaran rendah Tokuchi dengan memanfaatkan berat pemukul Brooklyn. Namun nyatanya Tokuchi masih mampu membalikkan keadaan tersebut dengan sebuah teknik lemparan barunya di saat Takami sudah sangat yakin akan berhasil memukul lemparan Tokuchi. Hal ini menegaskan bahwa betapa cerdiknya Tokuchi Toa dalam membaca pemikiran lawannya di lapangan. Teikaiten boru o nagete konai. Mou ichidan boru ga nobite kuru nante. Nobita? Tokuchi no yatsu. Gyakuni boru no kaiten o agete kita. 俺が白のカードか黒のカードかで悩んでいるという時に奴はシャーシャーと灰色のカードを出してきやがった. Bahkan di babak terakhir pertandingan itu, tanpa diduga barisan pemukul tim Lee Counts berhasil mencetak angka untuk membawa timnya tersebut memenangkan pertandingan di hari pertama atas tim terkuat saat ini, Kobe Mariners. Mada hitotsu. Tokuchi wa kakujitsu ni daihai boku ni chikazuiteiru. Kemudian di pertandingan hari kedua, tim Lee Counts masih saja tampil apik berkat performa memukau Tokuchi. Walaupun pada laga ini tim Mariners mulai merubah gaya permainan mereka untuk menguras stamina Tokuchi dalam pertandingan, namun nyatanya Tokuchi sendiri masih mampu bertahan dari gempuran para pemain lawan. Bahkan melalui triknya dengan memanfaatkan cedera yang dialami Kojima, nyatanya Tokuchi mampu membantu Kojima mencetak home run sekaligus membawa timnya memenangkan pertandingan kedua melawan Kobe Mariners. Shokyu wa outer row ni stretto ga kuru. Sono tama o nerau nda. Anta ni kachi me ga aru to sureba sono ikkyu dake da. Kemudian selanjutnya pada laga terakhir, tim Lee Counts ternyata malah menjadi titik balik bagi tim lawan. Yang mana akibat terkurasnya stamina Tokuchi setelah bermain selama 3 hari berturut-turut membuat tim lawan dengan mudahnya memukul setiap lemparan Tokuchi. Para pemain lawan seakan berada di atas angin dan mulai meremehkan permainan buruk Tokuchi. Bahkan baru 3 babak berjalan, tim lawan sudah unggul 14 poin atas tim Lee Counts. Namun di sini berbeda dengan Takami yang merasa sangat gelisah dengan keadaan tersebut. Ia mulai menyadari hal aneh pada permainan Tokuchi di lapangan. Bahkan kecurigaan Takami seakan menjadi jelas ketika melihat seringaian Tokuchi atas dirinya. Henda. What? Nani ga hen nan da Itsuki? Nani ka niyo. Marude wazato utasete iru yo na. Nani ka. Sakui no niyoi ga. Benar saja, ternyata selama ini rencana Tokuchi adalah membuat pertandingan tersebut menjadi tidak sah. Yang mana dengan memanfaatkan badai yang diprediksikan terjadi di daerah tersebut akan berdampak pada tidak sahnya laga itu saat pertandingan harus dihentikan sebelum babak kelima selesai. Sontak tim lawan yang mulai sadar akan tujuan Tokuchi dengan terburu-buru ingin segera menyelesaikan laga di sana. Bahkan di sini pertandingannya awalnya berjalan cukup seru, nyatanya harus berubah menjadi pertarungan kecerdasan untuk lebih banyak melakukan kesalahan di lapangan. Kore wa zunou no battle. Yori koudo na hansoku o shita mono ga kachi da. Kemudian di saat para pemain Marina sudah tak lagi berpikir jernih menghadapi pertandingan tersebut, lantas Tokuchi mulai meminta rekannya untuk memanfaatkan keadaan itu guna mengejar ketertinggalan mereka.
Benar saja keadaan buruk tim lawan lantas mulai dimanfaatkan dengan baik oleh tim Lycaons. Nampak mereka dengan mudahnya memukul serta mencetak angka atas tim lawan di lapangan. Bahkan Kira yang merupakan pitcher dari tim lawan mulai memberontak dengan mengulur waktu ketika dirinya dijadikan tumbal untuk segera mengakhiri pertandingan tersebut. Kira! Yamero! Yamete kure! Omoshiroku natte kita janai no. Ano baka kantoku. Niku o kirasete hone o tatsu nante itte ta ga. Genjitsu ni niku o kitten no wa Kira dake janai ka. Yang mana diketahui keadaan itu notabene berdampak pada menurunnya performa Kira sebagai seorang pitcher yang lantas akan membuat karirnya sebagai pemain baseball profesional sangat amat terancam. Sontak dengan kondisi tersebut nyatanya mampu membuat tim Lycaons sendiri akhirnya berhasil mengejar ketertinggalan mereka atas tim Mariners. Tepat sebelum pertandingan tersebut dihentikan oleh sang wasit akibat hujan badai di stadion. Lycaons 同点 に追いつきました! 呆然 とする Mariners bench! 対して歓喜に沸き返る Lycaons bench! まるで勝ったかのような大騒ぎです! Namun hal mengejutkan tim lawan pun mulai terjadi dalam pertandingan kali ini. Di mana di saat semua orang yakin pertandingan tersebut akan berakhir tidak sah, sang wasit malah mengumumkan bahwa pertandingan kembali dilanjutkan. Hal ini terjadi disebabkan oleh sang pemilik Saikawa yang ingin pertandingan terus berlanjut dengan menyogok pihak sponsor agar melanjutkan laga tersebut. Nampaknya sang pemilik tak ingin menyerah begitu saja pada Tokichi. Nande konna hidoi yame de shirai saikai nanda? So yuwarete mo ne. 主催者の最強新聞社が この程度の雨でノーゲームにするなって言ってるんですよ. Walaupun laga sempat dihentikan sejenak, namun hal tersebut tak mengubah performa tim Lycaons bahkan ketika dalam posisi menyerang melalui arahan Tokichi pada barisan pemukul timnya. Nyatanya berhasil membawa tim Lycaons unggul satu angka setelah Arai berhasil memukul bola hasil lemparan pitcher lawan. Sontak dengan hal tersebut benar-benar membuat tim Mariners sangat amat tertekan. Lycaons 逆転! なんと 16 点もの大差をついにひっくり返しました! 17 点目! Kemudian ketika tiba giliran tim lawan menyerang, lagi-lagi Tokuchi masih memegang kendali atas permainan di lapangan. Diperlihatkan dengan mudahnya Tokuchi meng-shot-out-kan para barisan batter lawan. Hujan yang turun di stadion pun seakan tak berpengaruh pada teknik lemparan Tokuchi. Bahkan ia memanfaatkan derasnya hujan untuk menciptakan teknik lemparan baru guna mengalahkan Takami di sana. Yang mana ketika selangkah lagi Tokichi akan mampu mengakhiri pertandingan tersebut setelah mengalahkan Brooklyn. Tokichi malah menahan bola dan meminta pelatih lawan agar menyerah saja dalam pertandingan itu. Dimana jika lawan mengakui kekalahannya dalam pertandingan tersebut, catatan dalam pertandingan itu akan dihapuskan dan secara otomatis tim Lycaons akan memenangkan pertandingan dengan skor telak 9-0. Nampaknya hal inilah yang memang telah diincar oleh Tokichi sebelumnya. Ia bermaksud ingin menghilangkan 14 angka yang telah dibiarkan dirinya ketika menjadi pitcher dalam pertandingan di sana. Yang mana jika hal itu terjadi, otomatis Tokichi akan mendapatkan bayaran lebih banyak dari sang pemilik klub Saikawa. Sementara itu di sisi Pak Saikawa sendiri yang baru menyadari rencana Tokichi terlihat sangat shock setelah mendengar penjelasan dari asistennya. Sepertinya rencana curang yang telah ia bangun selama ini harus berakhir sia-sia di tangan Tokichi. Kono shirai wo hōki suru. Kōyū koto datta. Kemudian diketahui setelah pertandingan melawan Mariners, gaji Tokichi ternyata sudah mencapai angka yang sangat fantastis, yakni 2,1 miliar yen. Yang mana sang asisten Pak Saikawa lantas menyarankan untuk mengganti kontrak one out dengan kontrak biasa saja mengingat besarnya kerugian yang diderita Pak Saikawa. Namun di sini dengan keyakinan tinggi Pak Saikawa masih saja percaya akan berhasil mengalahkan Tokichi. Bahkan ia meminta sang manajer Mihara untuk memainkan Tokichi sesuai instruksinya. Dimana diketahui ternyata pelatih Mihara sendiri juga merupakan babu atau anjing Pak Saikawa. Sementara itu dalam pertandingan selanjutnya, tim Lycaons akan dijadwalkan bertanding melawan salah satu tim lemah tahun lalu, yakni Bagabus. Nampak para pemain Lycaons sangat meremehkan lawannya tersebut.
Mereka seakan sangat santai untuk menghadapi laga penting kali ini. Namun di sini Kojima yang mengetahui kesombongan rekan-rekannya mulai memberikan sebuah nasihat pada mereka semua. Ia mengatakan untuk tak meremehkan tim lawan mengingat tim Bagabu sendiri sudah mengalami kemajuan yang signifikan setelah saat ini dikomandoi oleh salah satu pelatih ternama yakni Shiroka. Dimana diketahui sebagai pelatih baru dalam tim Bagabu, Shiroka berhasil membawa timnya itu bertengger dalam 3 klasemen teratas saat awal musim diselenggarakan. Nampaknya Shiroka berhasil mengubah gaya permainan tim lemah seperti Bagabus di musim ini. Singkat cerita, akhirnya pertandingan antara Likyons melawan Bagabus telah dimulai. Dimana dalam laga awal ini tim Likyons dibuat waspada terhadap semua instruksi dari pelatih Shiroka. Nampak mereka tak ingin kecolongan angka dari tim lawannya itu. Namun di sini terlihat pertandingan tersebut berjalan cukup berimbang di lapangan. Bahkan kedua tim mampu saling mencetak 1 poin ketika pertandingan berjalan sampai di babak ketiga. Di sini kemudian di satu momen ketika tim lawan mendapatkan sebuah kesempatan untuk mencetak run dengan pelari di B1 dan 3. Lantas pelatih Mihara mulai berlari ke tengah lapangan mengumumkan pergantian pemain di sana. Nampaknya ia memasukkan Tokuchi menggantikan Kajiwara yang bermain baik sebagai seorang pitcher di lapangan. Di sisi lain ternyata keadaan tersebut adalah instruksi sang pemilik Saigawa. Nampaknya ia telah menemukan cara untuk menempatkan Tokuchi ketika tim Likyons akan terdesak oleh lawannya. Saigawa ingin membuat Tokuchi melakukan kesalahan agar dirinya dapat mendapatkan keuntungan dari kontrak one outs-nya itu. Di sisi lawan ketika Tokuchi bermain sebagai pitcher di lapangan, sang pelatih Shiroka mulai memberikan instruksi palsu pada pemainnya untuk membingungkan para pemain Likyons. Benar saja hal tersebut lantas membuat Idekuchi nampak sangat kebingungan menentukan strategi apa guna menghentikan serangan tim lawan. Bahkan beberapa kali dirinya juga merubah strategi ketika Shiroka memberikan instruksi pada para pemainnya. Namun di sini untungnya berkat perkataan Tokuchi membuat Idekuchi mulai sedikit tenang menghadapi kondisi di lapangan. Di mana Tokuchi secara terang-terangan akan melakukan strikeout pada pemukul lawan untuk menghentikan keadaan sulit di sana. Sontak perkataan Tokuchi tersebut sempat membuat para pemain lawan kesal. Pasalnya keangkuhan Tokuchi tersebut dinilai meremehkan kemampuan tim Bagabus. Namun walau demikian nyatanya Tokuchi malah berhasil mengoutkan para barisan pemukul Bagabus dengan sangat mudah. Bahkan pelatih Shiroka sendiri amat tertegun dengan kemampuan Tokuchi tersebut. Dimana ia menilai bahwa hanya Tokuchi lah yang sadar atas isyarat palsu dirinya di lapangan. Kemudian di penghujung babak ke-6, skor nampak kembali imbang untuk kedua tim di lapangan setelah Likyons berhasil mengejar kedudukan setelah sebelumnya tertinggal di sana. Bahkan Nishioka yang bermain sebagai pitcher juga masih tampil gemilang mengoutkan para barisan pemukul lawannya. Namun ketika tiba giliran tim Likyons bertahan di penghujung babak ke-9 tanpa diduga Tokuchi kembali dimainkan sebagai pemain dalam bertahan di lapangan. Sontak hal tersebut membuat semua orang terkejut mengingat minimnya pengalaman Tokuchi bermain di posisi bertahan. Diketahui ternyata memainkan Tokuchi sebagai penjaga B1 adalah keinginan Pak Saikawa sendiri. Ia ingin terus memainkan Tokuchi sebagai pitcher berganti dengan menempatkannya di posisi berbeda sesuai peraturan baseball. Namun benar saja firasat buruk orang-orang atas keputusan pelatih Mihara mulai terjadi di lapangan. Diperlihatkan Tokuchi bermain sangat buruk sebagai pemain bertahan di sana. Bahkan ia sempat gagal menangkap bola pitch off dari Nishioka atas dirinya. Mengetahui kekurangan Tokuchi tersebut, pelatih Shiroka mulai memanfaatkannya dengan menginstruksikan pemainnya agar melakukan ban ke arah pertahanan Tokuchi. Namun di sini ketika semua orang sudah sangat yakin strategi lawan akan segera menciptakan poin, tanpa diduga Tokuchi berhasil mengantisipasi ban lawan sekaligus meng-shoutoutkan 2 pelari lawan di base 1 dan 2, sehingga hanya menyisakan pelari di base ketiga. Nampaknya permainan buruk Tokuchi sebelumnya hanyalah acting untuk mengarahkan pelatih lawan agar melakukan taktik sacrifice ban di sana. とんでもない思い違いだよ。Tokuchi の言ったところにボールが行ったんじゃない。
ボールの飛ぶところに徳地が行ったんだ。Tak ingin begitu saja mengalah pada Toguchi, lantas pelatih Shiroka meminta pemain asingnya yakni Johnson untuk masuk menggantikan pelari di base ketiga. Nampaknya pelatih Shiroka sendiri masih memiliki kartu as untuk memenangkan pertandingan tersebut. Benar saja ternyata keyakinan Shiroka pun terwujud di lapangan. Yang mana ketika pitcher Lee Kyon mulai melempar pada batter lawan, Johnson di base ketiga dengan kecepatannya nyatanya berhasil melakukan home steal sekaligus membawa tim Bagabus memenangkan pertandingan. Sontak aksi Johnson tersebut juga berhasil mengejutkan semua orang termasuk Tokuchi di sana. Kemudian setelah kemenangan Bagabus terlihat dalam sesi wawancara, pelatih Shiroka mulai menegaskan tentang kemenangannya atas tim Legions. Yang mana ia yakin dengan memainkan Johnson saat berada di base ketiga, Johnson akan 100% berhasil melakukan home steal ketika Tokuchi menjadi pitcher di lapangan. Mengingat dengan kecepatan lemparan Tokuchi yang berada di bawah rata-rata akan kalah dengan kecepatan berlari Johnson yang hanya membutuhkan waktu sekitar 2,63 detik saja untuk melakukan home steal di sana. Sontal tersebut membuat para pemain Lee Kyon geram dengan pernyataan pelatih Shiroka yang seakan menantang Tokuchi. Tsumari, sekunakutomo Tokuchi ga aite no baai. Johnson のホームスチールは 100% 成功する。Namun berbeda dengan sang pemilih Zaikawa ketika melihat sesi wawancara tersebut. Terlihat dirinya sangat senang seakan memiliki kesempatan baru guna mengalahkan Tokuchi. Bahkan ia mulai menelpon Tokuchi dan menaikkan rate kontraknya menjadi 20 kali lipat di pertandingan esok hari. Singkat cerita, esok harinya pertandingan kedua pun telah tiba. Nampak di awal laga ini kedua tim masih saja bermain cukup imbang di lapangan. Sampai di satu momen ketika tim lawan mendapatkan kesempatan mencetak run di saat ada pelari di base 1 dan ketiga, pelatih Shiroka pun lalu meminta Johnson masuk menggantikan pelari di base ketiga. Di sisi lain, pelatih Mihara juga mulai melakukan hal yang sama dengan menggantikan Kinosta dengan Toguchi sebagai pitcher di lapangan. Di sini ketika Toguchi sudah berdiri di tengah gundukan dan melihat Johnson bersiap berlari di base ketiga, ia langsung melakukan pick off guna meng-outkan Johnson. Namun di sini dengan refleks dan kecepatannya, Johnson berhasil kembali safe di base ketiga. Namun hal buruk pun mulai terjadi pada Toguchi di sana. Di saat dirinya mulai fokus melempar pada batter lawan, di mana hal tersebut lantas dimanfaatkan Johnson untuk berlari dan berhasil melakukan home steal dengan sangat baik. Nampaknya perkataan pelatih Shiroka di sesi wawancara sebelumnya terbukti benar adanya. Di sisi lain, Pak Saikawa yang melihat kegagalan Tokuchi membiarkan Johnson mencetak run nampak begitu gembira di sana. Bagaimana tidak, ternyata run tersebut bernilai sekitar 1 miliar yen setelah rate dalam pertandingan kali ini naik 20 kali lipat. Lantas Pak Saikawa sendiri hanya membutuhkan kira-kira 1 run lagi guna menghanguskan hutang 1,2 miliar yen atas Tokuchi. Namun dibalik kebahagiaan tim Bagabus atas keberhasilan mereka mencetak angka, pelatih Shiroka merasakan hal aneh pada lemparan terakhir Tokuchi. Ia seakan bisa merasakan niat terselubung Tokuchi di sana. Sementara itu di bangku cadangan tim Lee Kyon sendiri, walaupun para pemain Lee Kyon nampak begitu frustrasi, namun Tokuchi sendiri masih bersikap santai sambil menganalisa larian Johnson. Bahkan Tokuchi diperlihatkan mulai tersenyum ketika mengetahui kelemahan Johnson. Tokuchi mulai berkomentar bahwa pelatih Shiroka benar-benar seorang yang sangat licik. Ia berhasil memanipulasi triknya dengan membeberkan kecepatan berlari Johnson saat sesi wawancara sebelumnya. Tokuchi menambahkan rahasia keberhasilan home steal dari Johnson sendiri adalah keputusan dirinya berlari pada saat lemparan Tokuchi. Bahkan dirinya telah duluan memutuskan berlari ketika Tokuchi masih bersiap untuk melempar di sana. Tanya itu, pelatih Shiroka pun memanfaatkan cedera yang dialami Nakane sebagai penjaga base ketiga. Di mana cedera yang diderita Nakane sangat berpengaruh pada kecepatan dirinya dalam merespon bola di lapangan. Tak ingin para rekannya tambah menderita dengan kecolongan satu angka dalam pertandingan, Toguchi mulai meyakinkan mereka untuk tak begitu saja menyerah pada keadaan. Ia mengatakan bahwa angka serta kondisi yang terjadi di lapangan memang sengaja ia siapkan untuk menciptakan panggung bagi kebangkitan tim Lee Kyon nantinya. Peten Shiroka, mamma to ore no peten ni hamari yagatta ze. Benar saja perkataan Toguchi seakan perlahan mulai terjadi di lapangan. Dibelatkan walaupun awalnya tim Lee Kyon agak kesulitan saat Johnson juga ikut bermain sebagai pemain bertahan. Bagaimana tidak, dengan kecepatannya Johnson selalu mampu menangkap bola hasil pukulan pemain Lee Kyon.
Namun nyatanya si jurus kemudian berkat kecerdikan Tokuchi yang mengetahui kelemahan jarak pandang Johnson dalam menangkap bola dan mengakibatkan dirinya sering sekali menabrak pagar karena hanya terfokus pada bola di lapangan. Sontak berhasil membawa tim Likon berbalik memimpin 2-1 di babak ke-7. Ranna 2-2 ni zanrui. Shikashi kono kai Ikaons gyakuten ni seikou shimashita. 2-1. Selanjutnya ketika tiba giliran tim lawan menyerang, nampak mereka begitu percaya diri bisa mencuri run di babak ini. Bagaimana tidak terlihat Johnson lah yang akan menjadi pemukul pertama pada babak kali ini. Benar saja dengan teknik ban yang sempurna sekaligus kecepatan berlarinya, Johnson mampu dengan mudah sampai di base ketiga. Seakan terdesak ketika semua base telah dipenuhi pelari terutama Johnson di base ketiga. Di tengah lapangan malah terjadi pertengkaran antara pemain mencemooh lemparan Tokichi yang dinilai buruk dalam pertandingan. Namun setelah itu tanpa diduga Imai sebagai penjaga base 3 malah datang menepuk pundak Johnson untuk mengoutkan dirinya. Terlihat secara ajaib bola yang dipegang Tokichi sebelumnya ketika melempar kini malah berada di tangan Imai. Nampaknya pertengkaran di tengah lapangan sebelumnya ternyata hanyalah acting belaka guna memberikan bola sembunyi pada Imai. Tokichi secara sengaja membuat dirinya seakan terdesak oleh permainan lawannya untuk mengkamuflasekan triknya tersebut. Kemudian selanjutnya jalan pertandingan masih kembali berimbang untuk kedua tim. Tak ada angka satupun yang tercipta sampai di penghujung babak ke-9. Namun di sini ketika pertandingan akan segera berakhir, tim lawan malah kembali mendapatkan asa untuk mengejar ketertinggalan mereka saat Johnson kembali menjadi pemukul pertama di lapangan. Seperti yang diprediksikan, ia dengan mudahnya melaju melakukan steal sampai di base ketiga. Di kesempatan itu jugalah pelatih Mihara mulai memasukkan Tokichi lagi atas instruksi Pak Saikawa. Kini prioritas tim Likon sendiri adalah menghentikan home steal Johnson tanpa ada lagi trik seperti sebelumnya. Bahkan Tokichi yang tak terima dengan ejekan Johnson atas dirinya malah menantang Johnson berduel satu lawan satu dengan menyuruh Fujita mundur dari posisinya. Tokichi! 何考えてんだよ。あんな挑発に乗るなんてよ。別に挑発に乗ったわけじゃねえ。どこかで奴の足とは勝負しなきゃなんねえんだ。それが今なのさ。 Benar saja akhirnya Tokichi mampu membungkam kesombongan pelatih Shiraoka dan Johnson di sana. Diberatkan dirinya mampu melempar bola di selangkangan pemukul lawan agar membudai Deguchi menyentuh dan mengoutkan Johnson. Sontak dengan keberhasilan tersebut lantas menjadi penentu kemenangan tim Likens dalam pertandingan atas Bagabus di hari kedua laga Pennant Race. Dimana dengan kemenangan itu jugalah Kojima menyampaikan rasa kagumnya atas pencapaian Tokuchi. Bagaimana tidak Tokuchi yang diremehkan dari awal mampu mematikan kecepatan berlari Johnson. Namun di sini tak ingin begitu saja terlalu percaya diri, Tokuchi mengatakan di pertandingan terakhir besok akan sedikit menjadi penentu perubahan untuk tim lawan. Benar saja apa yang dikatakan Tokichi terjadi dalam pertandingan ketiga. Nampak di pertandingan terakhir tersebut pelatih Shiraoka mulai mengganti barisan pemukul Bagabus dengan para pemain kidal guna mengantisipasi lemparan Tokichi sebelumnya. Namun di sini walau hal itu telah diantisipasi tim lawan, Tokichi nyatanya masih berhasil mengunci permainan Johnson. Walaupun sepertinya Tokuchi seakan selalu membuat kesalahan dalam menangkap bola, namun pada kenyataannya Tokuchi berhasil mengontrol permainan untuk mengunci kecepatan berlari Johnson. Yang mana seperti perkataan pelatih Shiraoka pada pemainnya bahwa untuk menggunakan Johnson mencetak angka melalui home steal dalam pertandingan, harus tidak boleh ada dua out serta pelari di depan Johnson. Nampaknya Tokichi yang menyadari hal tersebut berhasil menjalankan taktiknya dengan sangat sempurna. Bahkan ketika Tokichi kembali berada di situasi terdesak ketika base telah dipenuhi para pelari serta Johnson di base kedua, nampak dirinya tak sedikit pun gentar menghadapi kepercayaan diri tim lawan untuk mencetak angka. Tokichi diperlihatkan malah mengumpulkan semua pemain bertahan untuk merapat menjaga bagian dalam lapangan. Yang mana Tokichi berencana untuk membuat pukulan lawannya menggelinding agar bisa dengan mudah mengoutkan para pelari lawan. Walaupun taktiknya itu sempat diremehkan mengingat terbukanya bagian luar yang akan mempermudah tim lawan mencetak angka jika bola berhasil dipukul melayang ke arah bagian luar lapangan.
Namun nyatanya dengan kata-katanya yang bisa mempengaruhi lawan serta kecerdikannya, Tokichi berhasil membuat bola pukulan lawan menggelinding dan ditangkap untuk mengoutkan para pelari di base saat ini. Nampak dengan taktik Tokichi tersebut berhasil membuat seluruh pemain bagabu seakan frustrasi. Mereka sudah tak tahu lagi harus berbuat apa untuk menghadapi lemparan Tokichi. Bahkan sang pelatih Shiraoka juga nampak sangat kesal setelah semua triknya dimatikan oleh Tokichi di lapangan. Strike! Batter out! Karaburi sansin! Tokichi kono kai mo minoto ni pinchi o shinogimashita! Walau demikian diketahui ternyata skor saat ini masih tetap imbang 0-0 untuk kedua tim di lapangan. Bahkan saat laga sudah mencapai puncak babak ke-9 nyatanya mengharuskan pertandingan dilanjutkan ke dalam babak tambahan. Di sisi lain di bangku cadangan nampaknya Tokichi mulai membujuk pelatih Mihara untuk terus memainkannya sebagai seorang pitcher. Ia diperlihatkan mulai menguji pelatih Mihara dengan pencapaian timnya dalam pertandingan sebelumnya. Nampak jelas saat ini Tokichi ingin terus meraup keuntungan dari kontrak one outnya bersama Pak Saikawa. Shoto tataerareteru Shiroka o anta no kisaku de honrou shiteru nda. Kimochi ii janai ka. Shin no chishou wa dochi ka omoi shirasete yarou ze. Boku shin no chishou. Benar saja setelahnya Pak Saikawa yang mulai sadar tentang rencana Tokichi untuk terus bermain sebagai pitcher mulai menelpon pelatih Mihara agar menjalankan instruksinya di lapangan. Namun di sini untuk pertama kalinya pelatih Mihara pun mulai berkhianat dan tak mematuhi perintah Pak Saikawa. Ia mengatakan sangat ingin memenangkan pertandingan penting kali ini. Sontak dengan keputusan pelatih Mihara tersebut membuat Pak Saikawa amat sangat kesal. Di mana jika pertandingan terus berlanjut dirinya akan mengalami kerugian sebesar 1 miliar yen atas Tokichi. Di sisi lain Tokichi yang sekarang terus bermain sebagai pitcher nyatanya kembali harus berhadapan dengan Johnson ketika dirinya menjadi pemukul pertama di lapangan. Namun di sini dengan penuh percaya diri Tokichi mampu mengoutkan Johnson setelah taktik bannya berhasil diantisipasi tim Lee Counts di lapangan. Bahkan di babak ke-16 ketika giliran tim Lee Counts menyerang tanpa diduga lawan malah membuat kesalahan dan berhasil membuat Lee Counts memimpin satu angka atas tim Bagabus. Dan selanjutnya di penghujung laga ketika lagi-lagi Johnson menjadi pemukul di sana, Tokichi secara sengaja membiarkan Johnson lolos untuk berlari ke base dengan mudah. Bahkan Tokichi dibelatkan menyuruh semua pemain dalam untuk meninggalkan posnya guna menyiapkan panggung pertarungan di antara mereka. Nampak saat ini Tokichi ingin membuktikan pada semua orang omong kosong pelatih Shiraoka sebelumnya. Mesaki no issho yori takyudan ga Johnson ni taishite kajou na osore o idaku koto no meritto no hou ga kongo no pennant race de wa ookii kara. Sore koso Shiraoka no omou tsubo. Benar saja ketika Tokichi sudah mulai melempar di sana, tanpa diduga Idiguchi berhasil menangkap dan mengoutkan Johnson dengan sangat mudah sekaligus membawa tim Lee Counts berhasil memenangkan pertandingan. Sontak dengan kemenangan itu berhasil membungkam pelatih Shiraoka bersama jajarannya di sana. Tidak hanya itu, sang pelatih Shiraoka juga dibuat tak berdaya meratapi kerugiannya setelah lemparan terakhir Tokichi berhasil mengalahkan Johnson. Tokichi, saigo wa kozaiku nashi, masa ni chikara de. Kemudian di sini terungkap fakta ternyata kegagalan Johnson dalam melakukan home steal sebenarnya telah direncanakan oleh Tokichi. Ia secara sengaja membuat Johnson kelelahan agar mengurangi kecepatan berlarinya di lapangan. Nampaknya hal ini Tokichi baru sampaikan sehari setelah pertandingan berakhir saat sedang bersantai di sana. Di sisi lain, Pak Saikawa nampaknya sedang melakukan pertemuan rahasia dengan salah satu official dari tim Blue Mars yang akan menjadi calon lawan tim Lee Counts di pertandingan selanjutnya. Terlihat di sana Pak Saikawa sedang mempersiapkan kecurangan lagi guna mengalahkan Tokichi. Sepertinya Pak Saikawa sendiri ingin Tokichi berakhir tragis seperti nasib Johnson saat melawan tim Blue Mars. Tokichi, ima Johnson ga? Johnson, douten no home steal o kimemashita ga, cross play no sai Johnson とキャッチャー双方が負傷するというアクシデントが起きました。Singkat cerita tibalah pertandingan pertama antara Blue Mars melawan tim Lee Counts. Di mana dalam laga pertamanya ini nampak tim Lee Counts benar-benar menguasai jalannya pertandingan.
Walaupun tim lawannya terus-menerus dapat melakukan banyak pukulan saat menyerang, namun berkat pertahanan yang solid para pemain Lykon membuat tim lawan kesulitan mencetak angka. Sebaliknya melalui koordinasi yang baik, para jajaran pemukul Lykon nyatanya mampu membawa timnya berhasil memimpin 9-2 atas tim Blue Mars di babak kelima. Sontak dengan keunggulan tersebut membuat para pemain Lykon terlihat sangat sombong. Mereka merasa sudah berada di atas angin guna memenangkan pertandingan tersebut. Melihat kesombongan itu, Kojima dan Toguchi mengingatkan untuk tak terlalu berbesar hati sebelum pertandingan berakhir. Pasalnya sebagai tim yang dinilai sering menggunakan trik curang saat dalam laga kandang, tim lawan pasti masih memiliki banyak cara untuk membalikkan keadaan. Benar saja, firasat buruk Kojima dan Toguchi pun mulai menjadi kenyataan di lapangan. Pasalnya diperlihatkan tim lawannya itu mampu tampil baik di sisa pertandingan berjalan. Diperlihatkan para pemain lawan seakan mampu membaca permainan tim Lykon sehingga membuat mereka dapat dengan mudah mampu mengejar ketertinggalan. Bahkan ketika kedudukan menjadi imbang, sang pitcher andalan lawan yakni Williams berhasil mengoutkan barisan pemukul Lykon dengan mudah menggunakan teknik lemparan knuckle anehnya di sana. Tak hanya itu, puncaknya di babak terakhir pertandingan tersebut, Rodrigo yang menjadi pemukul tim lawan berhasil mencetak angka setelah dengan sempurna mampu memukul lemparan pitcher tim Lykon. Sontak dengan angka tersebut malah membawa tim Lykon yang awalnya telah memimpin harus mengakui keunggulan tim lawan di pertandingan pertama. Kemudian setelah pertandingan tersebut, nampak para pemain Lykon mulai kehilangan rasa percaya diri setelah kekalahan memilukan atas tim Blue Mars. Namun kecemasan mereka seketika berubah saat Toguchi menjelaskan tentang kecurangan yang dilakukan tim lawan. Diketahui ternyata bola yang digunakan William saat melempar sengaja disuntikkan air agar menciptakan gravitasi berbeda pada bola sehingga membuatnya bergerak tak tentu arah. Hal inilah yang kemudian membuat lemparan knuckle William sangat sulit dipukul oleh para pemain Lykon. Merasa tak terima dengan trik licik lawan, hampir saja para pemain Lykon ingin melabrak para pemain Blue Mars. Untungnya aksi tersebut dihentikan oleh Toguchi melalui kata-katanya yang menohok mengingatkan rekan-rekannya. Toguchi mengatakan bahwa kekalahan timnya hari ini adalah kesalahan rekannya sendiri yang tak menyadari trik curang tersebut. Toguchi menambahkan daripada berfokus pada kecurangan lawan, lebih baik fokus dalam pertandingan esok hari guna memenangkan pertandingan. Di sisi yang berbeda, Pak Saikawa terlihat sangat senang dengan kekalahan yang dialami timnya saat ini. Walaupun di laga pertama Toguchi tak bermain sehingga dirinya gagal mendapatkan keuntungan, namun setelah sebelumnya ia bertarung dengan pelatih Mihara akibat pengkhianatannya, sontak membuat Pak Saikawa sangat bersemangat di sana. Ia sangat yakin kali ini akan berhasil mengalahkan Toguchi. Singkat cerita, pertandingan kedua pun telah dimulai. Nampak di awal pertandingan ini tim Lykon masih saja dibuat kesulitan oleh lawannya. Para pemain lawan bermain sangat baik, seakan mampu membaca semua taktik yang dijalankan oleh tim Lykon. Di sini Toguchi yang menyadari hal tersebut berpendapat bahwa tim lawan telah berhasil mencuri tanda instruksi yang disampaikan oleh pelatih Mihara. Hal inilah yang lantas kemudian membuat tim lawan selalu selangkah lebih baik atas tim Lykon. Tak ingin kondisi tersebut terus berlanjut, akhirnya Toguchi meminta pelatih Mihara untuk memainkannya guna memutus momentum tim lawan. Benar saja, dengan mudahnya Toguchi berhasil membawa timnya keluar dari masa-masa sulit. Melalui kecerdikannya serta teknik lemparannya, Toguchi berhasil mengoutkan para pemukul lawan. Selain itu, nampak Toguchi meminta Deguchi serta Kojima untuk menemukan cara apa yang dipakai tim lawan mencuri tanda dari timnya di lapangan. Awalnya tim Lykon masih saja dibuat kesulitan walaupun sudah mengetahui kecurangan tim lawannya itu. Namun sejurus kemudian dengan kecerdikannya, Toguchi berhasil memanfaatkan kecurangan lawan guna membalikkan keadaan. Ia secara sengaja memberikan arahan berbeda pada Kojima saat dirinya menjadi pemukul di lapangan. Bahkan diketahui Toguchi pun mulai menyogok pelatih Mihara agar dirinya mengikuti semua perintah Toguchi guna mempermudah menjalankan triknya tersebut. Dimana lantas dengan perbedaannya arahan dari pelatih Mihara serta tindakan Kojima di lapangan, nyatanya berhasil membuat Kojima mencetak home run sekaligus membawa timnya mengejar kedudukan atas tim Blue Mars.
Nampaknya dengan strategi tersebut benar-benar berhasil mengacaukan permainan tim lawan. Berkali-kali barisan better tim Likan berhasil memukul bola dengan baik guna membalikkan keadaan di lapangan. Brumers wa Tokuchi no shikaketa wana ni honrou sare, nagare wa koto gotoku Likaonzu no mono to natta. Utta! Kore wa? Oh, nuketa! Kekkyoku kono kai Likaonzu wa 4 ten o age, 2 ten o rido shita. Bahkan di babak terakhir ketika tiba giliran tim lawan menyerang, Tokichi yang menjadi pelempar kala itu berhasil mengoutkan semua better lawan khususnya Rodrigo sekaligus membawa tim Likan memenangkan pertandingan dalam laga keduanya tersebut. Namun di sisi lain Pak Saikawa yang mengetahui kemenangan Tokichi nampak tak terlihat risau sedikitpun. Dibelakang Pak Saikawa seperti masih memiliki cara licik lain untuk mengalahkan Tokichi. Singkat cerita, laga penentuan pun akhirnya diselenggarakan. Nampaknya di laga ketiga ini tim Likan lagi-lagi mendapatkan kesulitan. Walaupun Tokichi melalui pelatih Mihara selalu menggonta-ganti tanda arahan yang diberikan pada para pemainnya, namun tim lawan masih saja berhasil mencuri tanda tersebut sehingga membuat permainan tim Likan mudah dibaca lawannya. Bahkan baru 4 babak berjalan tim Likan sendiri harus tertinggal 7 poin setelah barisan pemukul lawan berhasil memporak-porandakan pertahanan tim Likan. Tokichi yang menyadari hal tersebut mengatakan bahwa tanda yang diberikan pelatih Mihara ternyata berhasil disadap dengan sempurna oleh tim lawan. Ikaereba, himitsuri ni koudou shiyasui basho. Namun untungnya sejurus kemudian Tokichi mulai menyadari bahwa penyadap yang digunakan untuk mencuri tanda pelatih Mihara dipasang pada salah satu bellboy yang berdiri beberapa meter dari posisi pelatih Mihara. Tokichi lantas mulai menyusun sebuah rencana guna memanfaatkan kembali kecurangan tim lawan untuk mengejar kedudukan di lapangan. Dibantu Deguchi dan Kojima di sana, ia lagi-lagi menciptakan persepsi yang berbeda pada instruksi sang pelatih dan para pemain di lapangan. Sontak dengan taktiknya tersebut terbukti ampuh membingungkan pemain lawan khususnya asisten pelatih Shiroka yang menjadi dalang kecurangan tim Blue Mars di sana. Dimana diketahui ternyata asisten pelatih Shiroka adalah adik dari pelatih Shiroka dari tim Bagabus. Nampaknya saudaranya tersebut lebih memilih memanfaatkan trik licik guna membawa timnya memenangkan pertandingan. Namun walau demikian nampaknya semua trik curangnya itu sepenuhnya telah berhasil dipatahkan oleh seorang jenius dalam dunia baseball yakni Tokuchi Toa. Bahkan secara perlahan tim Likan nyatanya berhasil mengejar ketertinggalan mereka atas tim Blue Mars di sana. Puncaknya Tokuchi yang telah menyadari tentang trik lemparan knuckle William di lapangan berhasil membongkar kecurangan tim lawan di sana. Sadar terdapat 2 bola yang digunakan catcher tim lawan dalam pertandingan dengan santainya Tokichi berhasil berlari menuju base dengan selamat. Nampaknya dirinya sangat yakin lawannya tak akan berani melempar bola pada dirinya. Benar saja lewat keyakinannya tersebut Tokichi dengan mudahnya sampai di base ketiga. Dimana sampai di satu momen ketika timnya berhasil menjalankan taktik ban atas saran Tokichi pada pelatih Mihara, hal tersebut diyakini tak akan menciptakan poin bagi tim Likan. Bagaimana tidak larian yang dilakukan Tokichi begitu lambat untuk melakukan home steal dengan sempurna di sana. Namun sejurus kemudian walaupun catcher tim lawan berhasil menangkap bola operan rekannya untuk mengoutkan Tokichi, namun nyatanya secara ajaib bola tersebut malah menggelinding sekaligus membuat Tokichi berhasil mencetak angka. Diketahui ternyata Tokichi berhasil mengeluarkan bola si catcher yang ia sembunyikan sebelumnya pada pelindung kakinya. Dimana bola tersebutlah yang lawan gunakan saat ingin melakukan teknik lemparan knuckle di lapangan. Sontak dengan keberhasilan tersebut tanpa diduga sekarang malah tim Likan yang berbalik memimpin atas tim Blue Mars dengan skor 9-7. Merasa sudah tak ada cara lagi untuk memenangkan pertandingan, para pemain lawan malah mengincar Tokichi dalam laga kali ini. Nampaknya Shiroka mulai menginstruksikan untuk menghancurkan Tokichi. Hal ini dimulai dengan tindakan pitcher lawan melempar bola ke arah tubuh Tokichi guna mencederainya. Namun dengan kecerdikannya Tokichi berhasil membalas hal tersebut dengan sengaja melemparkan tongkat pukulnya ke arah lawannya di sana. Sontak dengan tindakannya itu berhasil membuat pitcher lawan takut untuk melanjutkan rencana tersebut.
Kemudian tak hanya itu, Toguchi juga diperlihatkan berhasil menghindari benturan yang ditunjukkan untuk menciderai dirinya. Puncaknya, Toguchi malah difitnah secara sengaja mengaplas bola sebelum dilemparkan pada lawannya di lapangan. Namun di sini berkat intuisi dan kecerdikannya, ia berhasil membalikkan jebakan lawannya tersebut guna mempermalukan pemain lawan di depan pendukungnya sendiri. Yarareta. Kawabata wa kami yasuri motte masu. Nani? Domo koko de Tokuchi wa Hideguchi ni kami yasuri wo watashite iru you nano desu. Baka na. Hideguchi wa Kawabata no poketto ni kami yasuri wo irete iru. Sao. Tokuchi wa nani mo kamo wakatte ita tte koto desu. Sontak dengan dimatikannya semua trik licik Shirooka di lapangan, pada akhirnya berhasil menutup laga ketiga kali ini untuk kemenangan tim Lycaons atas tim Blue Mars di sana. Di sisi lain, melihat rencana liciknya yang dibangun bersama Shirooka gagal sekali lagi, sang pemilik Saikawa harus menelan pil pahit menerima kekalahan dirinya atas Toguchi. Di mana diketahui saat ini total hutang yang harus dibayarkan Pak Saikawa sendiri pada Toguchi berkat kontrak watyotnya adalah senilai 4,36 miliar yen. Soshite Tokuchi Towa wa kyou mo nageru. Nage tsuzukeru. Kojima to no ketchaku o tsukeru tameni. Lycaons yūshō no tameni.